Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channelku, di channel Nathan Ali Demokrat. Hari ini hari Minggu tanggal 12 September. Aku sedang berada di Pixel 44. Hari ini aku mau hunting KPCR atau MTT. Karena kemarin-kemarin itu mecoknya ke arah sana. Gak tahu ini nanti mau mecok kemana. Kita lihat aja nanti. Nah, ini aku hunting kereta api Jakarta dulu. Kereta api Jakarta sudah mengunjungkan SK5 tadi. Dan ini persiapan berangkat dan melintas di PCL44. Kita rekam dulu kereta api Jakarta ini melintas di PCL44. Oke teman-teman, kereta api Jakarta PLB 254 Sub sudah berangkat dari stasiun Mojokerto pukul 6.01, terlambat 1 menit, tapi itu hitungannya tepat, tepatnya 6.00 lah. Sebenarnya tadi aku pengennya langsung ke Argo Wilis saja, cuma tadi habis ya jogging-jogging sebentar, taunya nyasar ke sini sekalian lah. Ya udah, kita nanti hunting di PCL 45 aja. Oke teman-teman, aku lanjutkan lagi huntingnya. Nah, ini tersedia di jalur 1 kereta api Argo Wilis PLB 5B. Nah, plesernya itu masih parkir di sana ternyata, di jalur Badok. Tadi aku, nah itu loh, kelihatan kan ya, masih di sana. Nah, ini kereta api Argo Wilis persiapan berangkat dari stasiun Mojokerto dan melintas di PCL 45. Kita rekam dulu kereta api Argo Wilis ini berangkat dari stasiun Mojokerto. Oke teman-teman, kereta api Argo Wilis PLB 5B dari Surabaya ke tujuan arah Bandung sudah berangkat dari stasiun Mojokerto. Lokomotif yang berdinas CC 06-1397 depo lokomotif Bandung. Nah, ini kita tunggu ya, apakah benar ini keluar dan kerja di belakang Argo Wilis ini. Karena setelah Argo Wilis kan jamnya kosong ya, cuma ada parcel sih, nggak tahu apa habis parcel sekalian ya. Kita lihat aja. Thank you.
sepeda mama ini nggak tahu mau kemana dan juga cara aja. Oke teman-teman, ternyata kerjanya di sini di tempat waktu dipasang semboyan D, semboyan B kemarin ya, di kilometer 62 plus 800. Ya, ini kelihatannya persiapan mecok di sini. Oke teman-teman, ini persiapan kereta api Parsel Selatan melintas. Momennya cakep banget ini, persampingan. Aku makan nyegat di sana biar kelihatan ya, persampingan antara Pleser dengan Parsel Selatan. Kopi yang kayak jadi dicolok bareng ini. Eh, benar. Oh.
Oke teman-teman, ternyata blazernya langsung kembali. Enggak seberapa lama tadi, cuma 1 jam aja di sana. Dan tadi di sana juga ada sedikit kendala. Aku coba ke Pejalan Fatima ya, apa lanjut lagi apa enggak, kita lihat aja. Oke teman-teman, ternyata blazernya purple di sini. Enggak tahu, mungkin gara-gara tadi ada gangguan jadi diperbaiki. Ya udah, berarti kita tutup aja hunting kali ini, hunting blazer yang mecok. Dan kemungkinan kalau ada mecok lagi, aku juga ngabadiin lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dari hunting kereta api Jakarta sampai mecoknya blazer ini. Dan tujuan utama juga nyekat blazer ini. Oke, sampai jumpa kembali di video hunting kereta api selanjutnya.